Sampai detik ini kita masih melihat berita tentang data statistik COVID-19 yang semakin bertambah. Kita semua dituntut untuk menjaga kesehatan dan membatasi aktivitas di luar rumah. Sehubungan dengan itu, Diodoran mengeluarkan produk terbaru yaitu wedang rempah semledut. Terbuat dari 10 rempah tradisional alami supaya untuk menjaga daya tahan tubuh kita semua. Minum yang tradisional aja. Semoga semuanya cepat berlalu dan pulih seperti semula. Stay safe and stay healthy. Selamat menonton video Diodoran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Ketemu lagi di episode Borong-Borong. Kali ini aku sudah men-searching sebuah kesegaran. Kalau kemarin itu makanan berat-berat, ya ada beberapa makanan ringan itu seperti kayak pisang. Kali ini aku mau makan yang buah-buah. Ini aku udah searching. Aku searchingnya itu di aplikasi online ini adalah Lotis sama Rujak. Nah, kita udah ketemu sama Rujak es krim dan Lotis Bu Ove Manuan. Oke, ini ratingnya 4,4 dari 500 rating. Oke, langsung kita borong semua. Sering. Loh, cuma 4 item lah ini. Dikit ya. Ya, kita tambahin satu-satu. Ini sebenarnya aku membayangkan es krim sampai sini itu akan meleleh ya. Jadi yowis, nggak apa-apa ya. Nanti akan kita lihat ketika sampai sini tuh apakah es krimnya masih menduduk atau sudah ambiar. Oke, langsung saja. Nah, totalnya kita pesen sudah semua. Kita pesen sekarang. Waduh, sudah dapat drivernya. Namanya adalah Mas Eko Budi Santoso. Oke, langsung kita tunggu aja makanannya datang ke meja ini. Alhamdulillah sudah datang Lotis dan Rujaknya. Mari kita langsung buka-buka saja karena ini sangat riskan, mengandung es krim soalnya ya. Oh, jangan lupa ya, nek udah selesai kalian jangan lupa kasih tips, bisa berupa makanan ataupun yang sudah disediakan di aplikasinya. Oke, ini adalah masa-masa yang sulit ya. Oke, ini sudah tak sediakan beberapa macam piring. Nah, gini dulu ya. Ini yang cekung-cekung dulu yang apa kita pakai di kaos. Ini mengandung kuah. Ini yang manis gitu ya. Hah? Oh, yang ada notanya yang manis ini berarti yang ini ya. Kita tuang yang manis. Tuh, es krimnya loh. Aduh, ini udah cepet-cepet ini. Es krimnya kanclup. Ini es krim tung-tung biasa ini. Oke. Yuk langsung kita tuang-tuang saja. Jadi di sini sudah ada dua macam, yang pedes sama yang enggak, dan ada yang es krim dan ada yang enggak dikasih es krim nih, yang kayak gini ya. Ini akan karena aku akan makan yang pedes, makanya untuk yang enggak pedes ini aku hanya akan nyendok satu kali aja. Waleh. Langsung tak campur sama es krimnya. Ya. Ini biar tidak mubazir dan bisa dimakan nanti sama teman-teman. Nanti aku komennya nanti. Terus ini karena udah tahu ini aku mau makan ini yang pedes, yang nggak pakai pedes apapun kita akan mencobanya saja. Wah, enak banget.
Jadi ini udah kelihatan tuh cabai-cabainya. Langsung kita makan. Saya pedul sambah dahsyat Edwan. Es krimnya masih meduduk, masih kita langsung sikat. Berarti ini kurang lebih sekitar 20 menit sampai sini masih aman. Es krimnya jual lagi. Wow. Dari rasanya nih kuahnya gini ya. Seger banget. Terus ini tuh pedesnya tuh benar-benar nempel di lidah, tinggal di lidah yang agak belakang kanan. Terus untuk buah-buahnya seger, krenyes-krenyes, enak tenang. Es krimnya juga rasa dari santannya itu, waduh. Mantap. Terus es krimnya itu teksturnya nggak yang lembut banget, nggak, dia masih ada kayak keres-keresnya seperti itu. Ini berpadu sama buah-buahan yang di ini diserut ya, itu mantap sekali. Jos lezatos, semridut lezatos, kotos. Mantap. Rasa es krimnya itu tradisional. Jadi ini bukan vanila nek menurutku ya. Ya. Es krimnya itu es krim yang rasanya itu santan tapi enak banget. Langsung saja. Oke, oh ya ini tak kasih tahu ya. Teman-teman kalau emang enggak begitu suka pedes, mending kalian pedesnya dipisah. Jadi kita bisa misah seperti ini. Jadi sesuai takaran teman-teman aja. Soalnya ini aku pecinta pedas, ini aku udah kerasa pedas dan mak jeret-jeret itu di lidah gitu. Nah, kayak keluar apa nih itu petirnya kayak gitu. Oh, petir listrik ya. Oke, next selanjutnya aku akan makan lutis. Wow. Ini sangat meringin sekali. Wow, buah-buahannya segar ya. Terus dalamnya itu buah-buahannya itu ada kedondong. Nah, ini tak pakai ini ya, tak liatin. Ada kedondong, nih kedondong, terus ada nenas, ada bengkoang, terus jambu, aduh, jambu merah, sama timun. Terus yang ini tuh mangga muda, mahmud tuh. Mahmud ya guys, mangga muda, legit. Terus ada gandul alias katas alias pepaya. Udah, itu aja isinya. Yuk. Lebih. Wow. Wah, pedes. Mangga ini kecut-kecut, mulai enak kan. Mangga muda, bro. Tak coba itu apa tuh? Pedes. Jadi untuk rasa buah-buahannya aku nggak usah ngasih tahu ke teman-teman, udah ngerti lah ya buah-buahannya rasanya seperti apa. Nah, ini aku akan ngasih tahu ini tentang
sambelnya ini. Untuk sambel lotisnya ini ada campuran terasi. Jadi untuk aroma pertama kayak gini tuh aroma-aroma terasi. Jadi perpaduan antara terasi, terus gula jawa sama cabai. Dan yang aku seneng itu nih, tekstur dari sambelnya itu benar-benar ngempel tuh. 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 Aku jadi keinget jenang tau enggak sih? Nih. Antara rasa manis sama rasa terasinya itu dia seimbang, seimbang agak condong ke terasinya. Tapi menurutku ini pas perpaduannya. Terus dari buah-buahan yang aku coba ini, kalau aku seneng mangga yang setengah mateng ini, dia dicocol dengan ini. Gak tau, aku suka aja. Jadi dari sekian buah aku paling favorit seneng sama mangga mudanya ini yang dicocol sama sambal. Jadi di mulut itu ada rasa manis, rada rasa asam dari mangganya, terus terasinya, pedesnya itu pas banget di mulut. Mantap. Oke, terima kasih banyak yang sudah nonton video kali ini. Jadi untuk konten yang borong-borong ini semata-mata hanya untuk hiburan teman-teman di rumah ya, nonton di hiburan. Jangan lupa di like, komen, dan di subscribe. Supaya apa? Supaya tambah melejit ya, terus di share. Karena konten-kontennya ada di hiburan itu enak-enak ya, supaya banyak yang tahu. Oke, terus jangan lupa kalau kalian ada rezeki lebih, kalian bisa pesen beberapa makanan via ojek online. Itu sangat membantu pihak resto, UMKM atau warung. Jangan lupa juga ngasih tips kepada drivernya biar ojek online itu tetap ya semua kerezekian lah, kayak gitu ya. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Borong-borong, bye-bye. Oh,